Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Joran Bambu 71. Bagaimana kabarnya teman-teman semua, teman-teman YouTube Joran Bambu 71? Semoga sehat semua ya, dan juga ikannya di budik damper, juga di kolam yang lain sehat semua dan tetap sukses selalu. Oke. Di sini saya akan kembali memberikan informasi terkait dengan pengalaman saya tentang berbudidaya ikan nila merah padang di kolam atau di ember ya. Oke, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan ya. Di sini yang paling penting-penting sendiri, yang supaya ikannya bisa hidup seperti ini sehat-sehat semua itu, bagaimana caranya? Oke. Tidak berlama-lama, dari yang pertama adalah ya, tentu saja embernya kita siapkan, terus diisi air sampai penuh, dan bagaimana supaya bisa langsung ditebar ya, kita diamkan sekitar 4 hari minimal, sampai paling tidak 1 minggu ya. Kenapa? Karena supaya pH dan suhunya supaya stabil ya, baru bisa kita untuk tebar bibit. Nah, di sini karena budidaya gurame merah padang itu sifatnya bukan dikonsumsi ya, tapi untuk ikan hias, bisa di nanti kalau udah gede bisa untuk hiasan di akuarium di rumah-rumah kita ya, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, itu yang pertama tentang persiapan air, dan kedua adalah cara memposisikan ember ya. Di sini karena bibitnya ini kan mulainya dari 3 jari ya teman-teman, kita tebar, kita tempatkan di tempat terbuka dan juga langsung kena sinar matahari supaya suhu dan pH nya stabil. Jadi nggak boleh terlalu ke teduh, tempat teduh nggak, kurang bagus ya, dan harus sehari minimal paling tidak 5 atau 6 jam sehari terkena sinar matahari, seperti itu. Dan perlu diketahui juga untuk suhu airnya di ember itu antara 24 derajat celcius maksimal 28 derajat celcius, pH nya adalah 6,5 hingga 7,5. Nah, itu sudah sering banyak sekali. Nah, loncat enggak guramenya? Nah, enggak loncat ya. Ketika adaptasi gurame ini di sini udah bagus, gurame tak akan loncat teman-teman ya. Perlu diketahui, tidak akan loncat. Kalau teman-teman takut loncat ya, gampang aja, di atasnya dikasih tutup saja pakai jaring atau jala-jala streamin atau bagaimana itu ya. Nah, terus yang berikutnya adalah tentang perawatan air sehari-hari, atau tentu saja berkaitan itu juga dengan pergantian air dan juga pakan yang kita berikan pada gurame itu apa ya. Sebelum ke arah pergantian air, pakan yang kita berikan adalah pakan pelet dan juga dedaunan, itu saja ya teman-teman ya. Dedaunan bisa daun sente, daun pepaya, juga daun kangkung ya, seperti itu. Dan pakan pelet itu bisa beli di toko-toko tempat yang jual pakan ikan itu, pelet untuk gurame. Nah, itu berprotein antara 30% hingga 38%. Nah, gitu. Oke, perawatan air ya. Sehari-hari cara menggantinya itu enggak harus berapa lama ya, enggak sehari atau 2 hari harus diganti atau seminggu harus diganti, enggak seperti itu pengertiannya. Jadi tergantung pengamatan kita ya. Ya, ini penting nih, tergantung pengamatan kita. Ketika kita amati airnya udah berbau busuk atau warnanya udah jenuh itu, nah itu kita ganti. Dan cara menggantinya adalah kita sedot bagian bawah, karena biasanya di bagian bawah itu terkumpul endapan-endapan dari kotoran gurame, juga kotoran sisa pakan ya. Kita selang dan kita keluarkan di bagian bawah intinya, dan kita sisakan 1/4 bagiannya. Baru nanti kita isi ulang lagi dengan air yang bersih ya teman-teman ya. Air yang baru, tentu saja air yang untuk mengganti kita endapkan seperti
pada awal tebar. Nah, itu ya. Seperti pada awal tebar. Misalnya kita endapkan minimal 4 hari dan harus tidak berbau kapurit ya. Airnya boleh apa? Berasal dari mana aja. Dari PDAM, dari sumur, dari sungai, dari air hujan boleh ya. Teman-teman banyak yang bertanya seperti itu. Dan saya sering juga di chat di kolom komentar itu banyak sekali yang bertanya tentang apakah garamnya tidak loncat. Kalau di sini enggak, karena ini adaptasinya udah bagus ya. Kalau takut loncat ya ditutup pakai streamin atau jala itu ya, jala ikan. Oke, sampai di sini mungkin ada yang tertarik dengan channel saya ini, silahkan di subscribe teman-teman ya, biar semangat untuk membuat video yang lain. Nah, besok-besok lagi saya akan membuat video yang enggak di budik jamur ya, di kolam agak lebar di gitu ya videonya, dan akan mereview-mereview juga biar tambah ilmu kita tentang perikanan ya. Kalau teman-teman suka dengan channel ini, sekali lagi subscribe dan bunyikan tanda loncengnya. Terima kasih sekali sudah di subscribe.